45-an, Pak. Oh, 45-an. Itu terlalu dekat. Enggak boleh. Kan ada jaraknya toh. Ada jaraknya toh. Iya. Oh, enggak. Diatur ke sana. Kalau siswanya langsung dipindah aja, disiapkan kelasnya. Kalau gitu kan juga terlalu dekat, ya. Itu kan duduknya enggak satu meter. Iya, iya, sekarang mungkin. Salah apa enggak? Iya, iya. Ya, oke. Okay. Iya. Ntar kayak puterannya. Oh iya. Kosernya, Pak. Kosernya, Pak. Ayo, gurunya ranggo masker, ayo. Ya. Selamat pagi. Kalau di kelas harus pakai masker enggak? Jaraknya harus berapa meter dengan temennya? Ayo. Oke. Ini wali kelasnya namanya siapa? Bu Nisa. Ya, Bu Nisa mana? Saya, Pak. Oh, Bu Nisa, ya. Sekarang sudah mau dibagi? Sudah. Ya. Boleh nggak Bu Nisa kelasnya dibagi dua? Boleh. Ya, biar anak-anak nanti duduknya tidak terlalu dekat, oke? Okay? Ya. Ya. Setuju anak-anak? Nah, yang itu juga mesti dipindah, Pak. Enggak boleh berdua, ya. Oh, iya, Pak. Ini mejanya kan kurang. Ini kan kosong mejanya. Ya, nanti. Sekarang? Oh, iya, sekarang. Iya, sekarang. Kasih aja di sini. Oh, iya. Atau di sana itu ada meja kosong. Ya, yang berdua duduknya ganti ya, biar satu-satu ya. Biar jaraknya sama temennya tidak terlalu mepet. Jadi itu yang jemput kan bergerombol. Oke. Okay. Nggak boleh. Oke. Okay. Ngantri. Oke. Okay. Terus anak-anak masuknya diurut, suruh baris. Oh, gitu. Ya, duduknya harus satu-satu. Nah, satu bangku berdua nggak boleh. Wah, nggak ada mejanya, mejone burune dinggul. Okay. Enak, Pak. Ya, kalau nggak dimasukin ke kelas yang lain. Oh, iya. Itu namanya protokol kesehatan. Kebiasaan begitu, Pak. Dan tugasnya guru kan ngajarin. Coba benar ngayal apa? Ayo. Ayo ngayal apa sampe? Tapi satu tugasnya guru ngajarinya tidak hanya matematika, bahasa Indonesia, tapi perilaku.